Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Oncu Channel. Nah, ini saya mau unboxing lagi, unboxing paket yang baru datang tadi sore. Ini paket Lebaran ya. Nah, ini dari saudara yang jauh di sana di Rembang ya. Terima kasih Mamang Itong dan Bibi Kiki dan Dede Alisa yang sudah mengirimkan paket ini, dan paketnya datang dengan selamat. Tapi isinya kita belum lihat. Jadi kita akan bongkar langsung ya. Ini katanya parcel Lebaran. Saya penasaran isinya apa. Dari mana bukanya? Oh, sini ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia isinya. Kosong. Nah, ini isinya paketnya seperti ini. Bawahnya ada ininya nih. Ada kayu, bambu. Ini ada kelihatan isinya. Ini kita buka. Itu namanya bubble wrap. Bubble wrap. Wah, haram. Ternyata seperti ini isinya, teman-teman. Nah, cantik juga. Isinya apa aja ini? Macam-macam. Ada Oreo. Banyak ya. Ini ada Oreo, kemudian Choco Chocolito atau Choco Chips ini ya, Choco Chips. Kemudian ada Astor, ada Ricis, biskuit selimut. Kemudian ini ada Good Time. Wah, ini jajanan semua. Saya memang mintanya jajanan ini dari adik saya yang ada di Kebumen. Kemudian ini ada twist apa ini? Twister ya, coklat, rasa coklat ini. Kemudian ini ada potato, Mister Potato Crisps. Kemudian ada Saluto. Nah, di bawah itu, dan ada ini, ada satu lagi ini. Apa ini namanya? Sandwich biskuit. Dan yang terakhir ini Tango. Wah, ini parcel selamat Idul Fitri, belum Idul Fitri. Wah, ini ada tulisannya selamat Idul Fitri. Iya. Belum Idul Fitri tetapi sudah dapat parcel. Ini jajanan, karena saya memang mintanya juga jajanan. Terima kasih Mamang Itong, Mamang Itong, Bibi Kiki dan Alisa, Adik Alisa dan keluarga Rembang di sana. Semoga sehat dan dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki. Jadi ini teman-teman hasil bongkar-bongkar kita dapat paket parcel Lebaran, semuanya makanan. Lebarannya masih jauh tapi parcelnya sudah datang. Oke. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.